Tradisi lempar kepala kerbau pada prosesi nyadran dan bangau menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu dan digemari warga Trenggalek. Ratusan warga tampak memenuhi kawasan dan bangau yang terletak di Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Jawa Timur. Mereka sudah datang sejak pagi hari untuk menyaksikan ritual lempar kepala kerbau ke dasar sungai dan bangau. Ratusan warga juga tampak menyiapkan dirinya untuk berenang ke dasar waduk Dambagong. Mereka telah siap untuk bersaing dengan warga lainnya yang sudah siap berenang untuk merebutkan kepala kerbau beserta kulit dan tulangnya yang akan dilempar ke dasar sungai Dambagong. Yang utamanya itu membeli rapi dengan itu kepala panennya minang kepal, tadi telah disampaikan secara. Jadi untuk mengenang rasa syukur masyarakat jadi minang kepal, karena ini pengganti gajah putih tadi. Derasnya arus dan dalamnya sungai tak menjadi halangan bagi ratusan warga yang akan berebut kepala kerbau di dasar sungai Dambagong. Keinginan yang kuat untuk turut melibatkan diri dalam ritual budaya ini menjadi salah satu motivasi terkuat bagi mereka. Yang diperebutkan kepala kerbau ini sama tulang belulang sama apa itu? Ini apa namanya? Kulit. Sulit gak tadi memperebutkan? Ya agak sulit, airnya sangat deras. Terus rencana dipakai apa ini? Rencana mungkin ya dimasak sama teman-teman, terus bisa dibikin jamu. Bukan hanya sekedar ingin mendapatkan kepala kerbau beserta kulit dan tulangnya saja, warga juga ingin mendapatkan berkah dari kepala kerbau yang dilempar tersebut. Pasalnya dengan memakan daging dari kepala kerbau yang dilempar beserta kulit dan tulangnya ini, dipercaya warga mempunyai banyak manfaat, di antaranya bisa digunakan obat segala penyakit. Semua itu masyarakat bisa adil dan makmur, sejahtera, utamanya para petani-petaninya dan para pemimpin di Kabupaten Trenggalek, saat Cokroyo bisa membangun Kabupaten. Amin. 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 Segenap warga yang turut mengikuti prosesi ritual lempar kepala kerbau ini berharap agar setelah digelarnya ritual ini Trenggalek bisa lebih makmur, sejahtera dan terhindar dari segala bencana, baik banjir, tanah longsor maupun bencana yang lainnya.